mengikuti PON, menghancurkan mental anak-anak, menghancurkan segalanya gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa kami masyarakat Sulawesi Tengah sangat-sangat terpukul dan kecewa ya. Kepemimpinan wasit ya, tentunya membuat kami masyarakat Sulawesi Tengah ya, sangat kecewa gitu ya. Tidak pernah menyangka bahwa kepemimpinan model seperti ini akan memimpin sebuah turnamen Pekan Olahraga Nasional ya, yang tentunya kan hal seperti ini harus benar-benar gitu, tidak bisa terjadi gitu, karena Pekan Olahraga Nasional ini merupakan kontestasi di mana pembentukan mental dan jiwa nasional yang kita ingin bangun ya kepada seluruh gitu, kepada seluruh peserta, kepada seluruh atlet ya, karena tujuan dari PON ini kan tentunya ingin membentuk karakter-karakter nasional. Tetapi ya kepemimpinan wasit tadi malam menghancurkan menghancurkanlah semua harapan-harapan ya, harapan-harapan yang baik terkait dengan apa yang menjadi tujuan ya. Tujuan kita mengikuti PON, menghancurkan mental anak-anak, menghancurkan segalanya gitu ya. Dan saya sampaikan bahwa kami masyarakat Sulawesi Tengah sangat-sangat terpukul dan kecewa ya, sangat kecewa. Oleh karena itu kami meminta PSSI untuk menindaklanjuti ini ya, betul-betul melakukan evaluasi terkait dengan terkait dengan pertandingan tadi malam ya, memastikan bahwa pertandingan ini layak diterima atau tidak. Bagi kami meminta PSSI untuk tidak menerima hasil daripada pertandingan tadi malam, karena ya, sangat-sangat memalukan bagi kita ya, dan ini menunjukkan ya sebuah kemunduran yang luar biasa ya, dari perwasitan yang ada di Indonesia. Saya pikir semua kita menyaksikan itu pertandingan bagaimana bobroknya kepemimpinan wasit ya. Dan ya saya sampaikan kepada anda untuk jangan keluarkan air mata. Sekarang yang kita lakukan, PSSI Sulawesi Tengah sudah mengirimkan surat ya ke PSSI untuk menota keberatan terhadap apa hasil pertandingan. Kami tidak menerima dan kami meminta PSSI untuk mengevaluasi. Dan kami juga meminta bahwa PSSI meyakinkan betul bahwa apakah pertandingan ini layak atau tidak ya untuk diterima. Nah, yang pertama, kemudian kami juga sudah berkirim surat juga ke Kemenpora ya, terkait dengan keberatan kami ya, atas pelaksanaan apa pertandingan yang dijalankan tadi malam gitu. Junjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar wicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi. Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas.